Baru-baru ini Mobile Legends merilis hero baru dengan tipe hero mage bernama ODT. Akan tetapi, karena hero ODT ini baru dirilis sehingga skill dan kemampuannya masih belum stabil. Apakah ODT termasuk hero overpower? Ya, mungkin dengan build tertentu hero ini bisa menjadi overpower. Dengan hadirnya hero ini, bagaimana nasib hero mage yang lain? Apakah akan ditinggalkan? Apakah ODT bisa menggantikan posisi mage yang lain yang sering dipakai seperti Eudora, Aurora, dan Harley? Bagaimana kekuatan dari ODT sendiri? Ya, semua jawaban itu akan dibahas di video ini. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OriSpot. Saat ini, ODT dihargai 32.000 BP atau 599 diamond dan mendapatkan potongan harga sehingga menjadi 419 diamond selama masa promonya. Nah, sekedar tambahan buat kalian yang ingin membeli jasa diamond dari orang lain, pastikan sebelumnya untuk membeli ke orang yang terpercaya. Jangan asal terpancing dengan harga murah deh. Kalau ujung-ujungnya bakal tertipu terus lenyap, ludes, dan tak berbisa. Seperti halnya Pak Samaran. Di desa saya ada orang sakti, namanya Kanjeng Limas. Saking saktinya dia bisa menggandakan segalanya, mulai dari XP, BP, Diamond, dan bahkan bisa menggandakan Lord. Syaratnya sih cukup mudah, cuma butuh uang jasa 500.000 sama IGN Mobile Legends. Setelah itu Kanjeng Limas berkata ke saya, "Oke, diamond kamu sudah kulipat gandakan 1 miliar kali lipat. Habis ini, kamu pulang dulu ke rumah, cuci tangan, lalu main dan dapatkan 7M. Awalnya saya mengira diamond saya akan bertambah menjadi 7M. Ternyata nggak terjadi apa-apa. Dan usut punya usut, ternyata sudah banyak sekali yang menjadi korban penipuan Kanjeng Limas. Setelah meraup untung banyak, Kanjeng Limas akhirnya tertangkap dan mendekam di penjara. Dan setelah saya temui, akhirnya Kanjeng Limas memberikan 7M ke saya. Bukan berupa diamond atau uang, melainkan berupa kata-kata. Mas, minta maaf. Mau minggat, malah mendekam." Dan sampai saat ini Kanjeng Limas dijatuhi hukuman 15 miliar tahun penjara. Hal ini disebabkan karena Kanjeng Limas melipat gandakan masa tahanannya sendiri 1 miliar kali lipat. Kami ke Bali. Ya, harga tersebut cukup mahal bagi player baru karena sulitnya mencari BP. Jadi harus dipikir dahulu sebelum membeli, apakah hero tersebut layak dibeli dengan harga yang sangat mahal itu? Dan juga sudah sangat banyak hero mage yang sangat diperlukan dalam pertarungan seperti contoh Aurora dan Eudora. Jadi menurut saya, hero ini tidak begitu diperlukan bagi kalian yang sudah punya hero mage yang kuat. Akan tetapi, bagi kalian yang belum punya hero mage, tidak ada salahnya untuk mencoba hero yang satu ini. Tapi menurut basic infonya, hero ini tidak jauh lebih hebat daripada hero mage yang lain. Mungkin dikarenakan ODT belum stabil dan pastinya hero ini akan dibuff atau dirubah lagi. Mengapa saya bilang begitu? Karena skill yang dimiliki ODT tidak terlalu berguna bagi pertarungan, baik itu satu lawan satu maupun pada pertarungan tim. Lalu apa saja kelebihan dan kelemahan hero ODT yang satu ini? Ini dia penjabarannya. Kelebihan ODT. Skill-skillnya cukup untuk bermain solo di lane. Ya, skill pertama dan kedua ODT sangat merepotkan. Skill yang pertama adalah memberikan slow pada lawan dengan damage yang lumayan nyesek, dan juga skill keduanya yang bisa memberikan efek stun pada lawan dalam beberapa saat dan tentunya terasa nyesek juga. Lalu ultimate skillnya memiliki jangkauan area yang sangat luas, membuat lawan sulit untuk menghindar. Itulah sebabnya ODT mampu untuk bermain solo di salah satu lane meski lawan yang dihadapi dua hero sekaligus. Pasif skillnya yang sangat merepotkan lawan. ODT memiliki pasif skill yang sangat menjengkelkan bagi lawan. Jadi, pasifnya akan aktif setiap menyerang lawan. Lalu ada serangan tambahan yang memantul beberapa kali yang akan menyerang lawan di sekitarnya. Begitupun seterusnya.
dan damage-nya pun lumayan untuk menguras HP lawan. Kekurangan ODT. Skill-skillnya semua tidak maksimal. Meskipun ODT bisa melakukan stunning dan slowing, akan tetapi semua skill tersebut tidak maksimal. Mengapa? Karena efeknya hanya bertahan sangat sebentar. Seperti contoh, efek stun pada skill keduanya yang hanya bisa bertahan selama 1 detik saja. Dengan waktu tersebut, sepertinya kurang cukup untuk mengalahkan lawan. Tidak hanya itu saja, ultimate-nya pun tidak bertahan lama, jadi bahkan tidak bisa membunuh lawan jika kondisi level yang sama. Di samping batas waktu efek dan penggunaan skill, ODT memiliki kelemahan dalam ultimate skillnya. Saat menggunakan ultimate-nya, ODT tidak bisa bergerak sedikit pun. Karena jika ODT bergerak, maka skill ultimate-nya akan berhenti. Bukan hero mage murni. Walaupun ODT merupakan hero mage, akan tetapi bukan termasuk mage murni, yang seperti halnya Aurora dan Eudora. ODT lebih cenderung masuk dalam golongan hero mage support. Hal yang kurang dari ODT dalam kategori mage adalah, ODT tidak bisa melakukan burst damage. Emang sih dari skill ultimate-nya ODT bisa memberikan damage yang besar. Namun itu berlaku jika hero lawan terkena serangan ultimate-nya secara terus-menerus. Dibandingkan dengan ultimate milik Eudora dan Aurora, damage dari ultimate ODT lebih mirip seperti ultimate dari Gore. Ya, dengan Kamehameha miliknya. Harganya mahal. Sebenarnya, kata mahal atau murah itu relatif. Bagi sebagian pemain mungkin harga 32.000 BP merupakan harga yang cukup fantastis. Jangankan 32.000 BP, beli hero Nana aja harus nabung BP beberapa minggu. Tapi sebagian orang yang beruang, mungkin akan lebih mudah untuk membeli hero ODT dengan diamond. Ya, 599 diamonds itu hampir sekitar 300.000 rupiah. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan hero cantik ODT ini secara permanen. Lebih murah daripada membeli Nitra di nikasapi.com. Nah, itulah tadi info seluk-beluk dari hero ODT. Orispot tidak bermaksud mengunggulkan atau merendahkan hero ODT. Hanya saja, alangkah bijaknya untuk mempertimbangkan hero apapun sebelum ingin membelinya. Jangan sampai keputusan kalian akan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari, karena penyesalan selalu ada di belakang, dan Yamaha selalu di depan. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway 3 skin hero permanen, serta total 960 diamonds, kalian bisa langsung mengunjungi video ini. Video linknya juga ada di deskripsi di video ini. Jawaban kalian akan diundi dan diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2017 di channel Orispot. Giveaway ini tidak dilakukan untuk tujuan penipuan. Pengundiannya juga dilakukan secara random atau acak dengan software randomer yang terpercaya. Dan akan diupload langsung di channel Orispot. Jadi buat kalian yang belum berpartisipasi, segeralah ikut sebelum batas waktu yang ditentukan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Dan jika kalian tidak suka, silahkan tekan ikon jempol ke atas. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam, Orispot.